Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie di Jemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal suspek sorok telefon Bella. Kenapa baru sekarang semua terbongkar? Telefon bimbit milik Mila Sharmila Samsusa, 36, atau Bella, wanita yang dikaitkan dengan penemuan rangka di rumah terbiar di Tongkang pecah, ditemui semula selepas pihak berkuasa menggeledah rumah seorang suspek. Penemuan bukti itu melegakan keluarga Bella dan mereka bernasib baik kerana suspek tidak mengetahui kata laluan di telefon itu. Menurut kakaknya, Nur Hisham 36, telefon jenis iPhone itu cuba disorokkan oleh suspek mungkin untuk dijual bagi menghapuskan bukti. Tempat telefon Bella dijumpai dan disorok, telefon itu tidak dilupuskan dan nasib menyelebihi kami sebab suspek tak tahu kata laluan Bella, katanya di Facebook. Nur Hisham yang lebih mesra dengan panggilan Ayu juga memberitahu dia cuba bertanyakan rakan Bella sama ada mengetahui kata laluan telefon itu. Katanya rakan Bella memberitahu adiknya tidak pernah mendedahkan atau berkongsi kata laluan kepada sesiapa pun. Tapi saya dan anak-anak memang tahu password. Kalau jumpa telefon dia, anak-anak saya buat main game di edit gambar. Allah, sedihnya. Bella memang rapat dengan anak-anak saya. Dia seorang penyayang. Masa hari terakhir chat, dia memang minta nak jaga budak-budak sempena cuti sekolah ni, tulisnya. Bella dilaporkan hilang pada 14 Disember lalu dan penemuan rangka di sebuah rumah terbiar pada petang Jumaat lalu dipercayai merungkai penantian ahli keluarga. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.